Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MG. Kali ini saya tidak akan memberikan tutorial sederhana seperti biasanya, tetapi saya akan coba unboxing salah satu produk yang ada di sini, yang sudah ada di sini, baru saja nyampe. Jadi apa isinya? Mari sama-sama langsung kita unboxing saja, oke? Coba kita gunting dulu ya. Kita gunting plastiknya. Ini baru saja tiba nih teman-teman, masih hangat-hangatnya ini. Ribet sekali. Jadi paketnya kayaknya aman sekali ya, dilapisi bubble wrap. Jadi bagi yang mau pesan, saya sudah lampirkan di link deskripsi untuk link pembeliannya. Jadi bisa diklik di sana kalau teman-teman juga berminat untuk membeli produk ini. Oke. Coba buka. Taruh aja di bawah. Ini dia, agak sedikit penyok-penyok. Tapi mudah-mudahan tidak merusak barang yang ada di dalamnya. Kita buka. Oke. Mantap sekali. Nah, ini adalah MacBook Air M1. Nah, chip M1 yang sebenarnya udah lama sekali saya coba lihat-lihat reviewnya untuk apa? Meyakinkan diri saya untuk berpindah dari produk yang sebelumnya saya pakai, Asus ROG Zephyrus 14, berpindah ke ini. Karena banyak sekali yang review ini produknya bagus sekali. Nah, apakah benar? Saya akan coba buktikan sendiri aja. Kita coba buka ya. Kotaknya luar biasa sekali. Di sini ada tulisan MacBook Air, logo Apple-nya, sini juga logo Apple. Kemudian di bagian belakangnya seperti ini. 8 GB unified memory, 256 GB SSD, kemudian 13 inch MacBook Air with Apple M1 chip. Oke, ini keterangannya. Ini warna gold ya. Tapi gambarnya, wah luar biasa sekali nih. Kita coba langsung buka. Buka dulu plastiknya. Kita jatuhkan aja dulu ke bawah. Kita buka seperti ini. Oke, kita coba geser kameranya ke bawah. Nah, kita taruh sini. Ini dia teman-teman produknya, aduh luar biasa sekali nih. Apple memang nggak dari segi bahannya memang selalu kualitinya selalu premium lah pokoknya. Apapun produk Apple selalu premium kualitinya. Oke, kita keluarkan saja. Wow, mantap sekali teman-teman. Kemudian di sini ada kelengkapannya, ada charger. Muka saya jadi nggak kelihatan, nggak apa-apa ya. Pro. Geser lagi ke atas. Nah, di sini USB-C ya untuk chargernya. Kemudian di sini ini berapa watt ampere nih? 30 watt ya USB-C power adapter. Nah, di sini. Oke, ini mantap sekali memang. Kecil sekali teman-teman dan juga sangat ringan. Coba taruh dulu.
Kemudian di sini ada dapat surat cinta juga dari MacBook Air-nya, buku manualnya, kemudian ada stiker Apple. Oke, ini kita masukkan lagi aja kotak. Kemudian kita simpan seperti tadi, kita rapikan. Oke, kita taruh di sini. Kemudian kita ke produknya nih. Luar biasa sekali nih teman-teman. Biar kelihatan, saya tinggikan aja nih di sini. Bentar nih teman-teman, agak ribet. Ini pertama sekali saya unboxing soalnya. Agak ribet, nggak apa-apa. Oke. Ini produk Apple-nya. MacBook Air M1 2020 kita unboxing di 2021. Lama sekali ya saya lihat-lihat review dari tahun 2020 sampai sekarang baru yakin untuk berpindah ke sini. Seperti apa experience-nya nanti, pengalamannya saya memakai ini, beberapa hari ke depan akan kita coba update konten tentang pandangan pertama saya atau apa ya. Feel yang saya dapat pemakaian pertama menggunakan MacBook Air ini. Oke, sekian saja videonya. Nggak afdol nih kalau nggak saya buka. Nah, langsung nyala teman-teman pas dibuka. Ini kita buka juga pelindung layarnya. Ini. Oke, ini akan saya set up nanti untuk pemakaian berikutnya dan beberapa hari lagi saya akan coba review tentang pemakaian MacBook Air 2020 ini. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.